merah kan nggak, Mas? Ya, darahnya udah merah. Mas, kalau sejauh ini kan di Jakarta kan ini yang beredar itu yang sudah resmi untuk mau maju gitu kan nama Pak RK sama Pak Anies. Nah, ini PD merah kan nggak, Mas? Ya, darahnya udah merah. Mas, kalau di Thank you.
apa kalau istilah Anda tadi? Ya, menakutkan itu kan, maksudnya banyak banget upaya. Gini, yang dikerjakan di Jakarta teman-teman bisa lihat penanganan pandemi COVID, penanganan transportasi Anda bisa lihat, penanganan kampung miskin, penanganan untuk pendidikan, kesehatan Anda bisa lihat. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak diketahui isinya, karena sudah bekerja di Jakarta ya? Dan selama bekerja di Jakarta juga keberpihakannya jelas sudah ya? Lalu berpihak kepada keadilan, kesetaraan, dan mereka yang lemah. Apabila berpihak pada keadilan, kesetaraan, dan lemah itu ditakuti, apa yang ada yang salah di publik ini? Justru hari ini kan kita membutuhkan yang berpihak pada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak pada mereka yang lemah. Dan itu juga yang membuat ketika saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti proses politik pilkada, di rumah kami di musim harian datang warga dari berbagai tempat yang menyampaikan, Pak, kami dulu begini, sekarang ini ada masalah ini, tolong kami dikembalikan, tolong kami dibantu. Jadi itu termasuk sebelah kita, Kampung Bayam. Jadi yang menjadi misi apabila ditugaskan adalah mengembalikan rasa keadilan, mengembalikan keperpihakan kepada mereka yang lemah, mengembalikan agar warga di Jakarta itu tinggal dengan tenang, bukan tinggal dengan tegang. Dan termasuk negara hadir melindunginya, bukan melindungi yang sebentar-sebentar saja. Misalnya, kita memberikan bantuan yang dipakai hanya beberapa minggu. Rumah ini, seperti tempat tinggal Kampung Bayam, apa susahnya digunakan oleh rakyat yang memang berhak tinggal di situ? Kalau tidak diberikan, mereka terlantar. Bukan mereka punya rumah, terlantar. Nah, itulah yang membuat saya meyakini bahwa misi yang dikerjakan di sini adalah misi yang baik, misi yang benar. Dan harusnya itu tidak menakutkan untuk siapapun. Justru inilah yang harusnya dikerjakan di Bandung. Pak, ini kemarin Mas Hasto bilang menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies dan menguji gaya bicara Mas Anies. Mungkin tidak memiliki jauh dengan PDIP Mas Anies. Mas Hasto kemarin menyatakan ketertarikan dan menguji gaya bicara Mas Anies. Mungkin jauhnya ada komunikasi dengan PDIP. Ya, kita berkomunikasi dengan semua. Dengan PDI telekomunikasi, dengan partai-partai lain, terus kita jaga komunikasi. Dan Pak Hasto itu bukan kenal saya baru sekarang. Ini kuliah bareng-bareng kita. Ini ada jalan seperti itu. Kita semua ingin aspirasi warga Jakarta itu tersalurkan oleh Pak. Jadi ini yang saya berkali-kali tegaskan. Ini hari-hari di mana banyak aspirasi antara menyuarakan aspirasi rakyat atau mentaati kemauan 1-2 orang. Ini yang sekarang sedang terjadi. Nah, saya lihat ini demokrasi kita. Mari kita jaga demokrasi kita. Dan aspirasi rakyat terlihatnya di mana? Lihat aja di pengurus-pengurus wilayah, DPW-DPW. Itu kan aspirasi rakyat dari masyarakat. Saya berterima kasih sekali bahwa DPW ini, DPW PKS, DPW Nasdem, DPW PKB itu menyuarakan apa yang menjadi aspirasi warga Jakarta. Karena pemilihan gubernur ini adalah untuk warga Jakarta yang dikerjakan oleh warga Jakarta. Itu yang harus dibawa. Jadi saya sejajarnya sudah berjaya. Kawan 1-2 orang bukan siapa? Cukup. Pak, ya, PKS ini masih istimewa untuk Bapak dengan Pak Soebul Iman. Apakah dari Bapak sendiri sudah sampai sih sama Pak Soebul Iman? Semua partai sedang dalam proses. Kita hormati proses. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak Anies. Sehat-sehat, Pak. Terima kasih.